Kan? Okey, assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan saya Andy Beta. Okey, hari ni saya dengan ni dengan Wan eh. Okey Wan eh. Suara sikit. Okey. Saya nak pergi rumah Abang Mae. Dia ni kira breeder lah, breeder eh, dekat area Ipoh ni. Jadi saya dah call dia tadi, dia ada rumah. Saya nak cuba tengok dia punya kira farm lah kan, mini farm ke farm ke, saya cuba tengok dulu sebab saya tak pernah pergi lagi tempat dia. Jadi jom ikut saya, kita pergi. Jom. Okey, itu dia Abang Mail kita. Abang Mail kita. Kita cuba masuk tengok kawasan rumah dia. Tapi kena slow lah. Okey. Sampai juga abang eh. Kita mencari tempat dia. Okey, alhamdulillah sampai. Kita dah sampai mini farm eh. Abang Mai kita. Assalamualaikum bang. Ini dia owner kita. Okey bang eh. Abang Mai eh. Ya. Okey, ni dia. Ni siapa? Wan lah. Awal masuk dia. Okey, kita nak tengok eh. Kita nak tengok okey antara ikan yang ada lah. Ikan Abang Mai eh. Apa bang yang dalam ni, apa dia bang? Jenis antara jenis dalam ni. Ni super red. Mana? Super red. Super red. Tapi semua air gelap bang eh. Saja groom. Saja groom eh. Pakai apa ni? Akira. Oh bukan parti ketapang eh? Campur lah. Mana? Ketapang. Mana ni? Oh okey. Mana Akira abang? Akira. Oh ni. Okey Akira. So ubat flare pun ada bang eh? Ubat flare. Oh OAG pun ada. Untuk lepas breed semua kan? Okey okey bang. Terbaik. Oh ni ada ni bang eh? Tempat apa ni? Shooting test. Shooting? Buat shooting. Oh kira abang buat ni kan? Bit eh? Haa buat bit. Bit. Setiap hari apa tu bang? Setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad. Okey. Ada group apa-apa ke? Kalau yang mana nak join? Dalam nak Telegram. Ni? Telegram? Ipoh Beta. Ipoh? Bidding group. Ipoh Beta Bidding Group? Haa. Okey. Okey jadi kat sini yang ni bang? Oh banyak agak ni bang. Jenis apa ni bang? Half Moon Fancy. Half Moon Fancy. Oh, junior eh? Junior. Oh, ni semua yang bakal-bakal bit lah bang. Insya-Allah. Insya-Allah eh. Okey. Okay, kat sini ada Yellow Fancy bang eh? Okay, tapi abang tengah groom abang main kita ni. Tengah letak ketapang pekat nampak. Okey. Yellow bang. Ada seko je bang. Seko. Jantan kan? Jantan. Okey, elok. Sebelah dia ni bang. Oh, pekat betul sebelah air. Sebelah dia tu tancu. Tancu apa dia bang? Tancu dia line koi. Oh, line koi. Dia cross kan? Okay. Oh, ini Galaxy bang eh? Red Galaxy. Okey, ni Red Galaxy. Oh, padu juga Galaxy dia ni bang. Ni dari mana bang? Baka Thai ke apa ke? Indon. Indon? Oh, okey. Tapi tak apa nampak sangat dia bekas dia ni bang. Tu nampak. Galaxy dia memang padu lah. Ada seko je bang? Seko. Okay. Sebelah dia ni super red eh? Super red. Okay, super red. Okay, yang ni bang dua ni? Pekat betul ni. Ni. Okay, ini saya tak nampak. Ini pun super red dua ni. Oh, ni super red juga? Okay. Ada lagi bang eh. Ni half moon bang eh. Okay, ni half moon fancy. Yang sama macam nak beat tadi dia bang eh. Yang sebelah sini. Dia sama ni lah bang. Okay, adik-adik lah. Adik-adik. Satu ni lah, satu apa orang kata? Satu masa breed tu satu mak ayah lah orang kata jantan betina tu. Okay. Okay, ni pun ada dalam ni. Ni apa bang bekas ni? Dalam ni semua betina. Oh ni female. Ni dambur bang. Ya. Okey dambur. Dambur.
Half moon ke half moon eh? Half moon dia pakai dia. Okey. Abang buat jual juga eh? Ha. Okey. Seekor berapa bang? 20 lah, murah. Oh, murah betul. Kat sini ramai cakap murah bang. Ni bang, ini atas ni apa lagi ni? Ada dalam 10 bekas juga ni kan? Ni jenis apa ada bang? Ini super ni male lah. Yang lain ni tepi ni semua female. Oh, okey okey okey. Yellow fancy. Mana yellow fancy bang? Ada beberapa ekor ni. Oh. Yellow fancy. Dia pair dengan jantan tadi eh? Okey. Ini abang saja groom dia ke macam mana ni bang? Saja groom nak palm size, palm telur. Palm size? Oh. Saya nak palm so sikit lah. So, okey. Palm dia telur. Kira bagi dia ready breed lah. Okey. Pemakanan dia apa bang? Ini kita nak tahu. Kutu je. Abang dia bagi jentik-jentik ke apa ke? Jentik tak ada. Tak ada. Abang memang bagi kutu lah. Kutu air. Kutu air. Cari sendiri ke ataupun abang ni beli? Beli. Beli. Yalah. Tambah musim hujan ni payah abang kan kutu kan. Susah nak dapat lah. Ni ada apa bang? Tiga bekas ni. Tiga bekas ni. Ini sky blue. Sky blue. Ha. Mana bang? Boleh boleh tengok eh? Boleh boleh. Boleh bang eh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba. Sky blue bang eh? Wow, padulah. Ini umur apa bang? Itu 5 bulan. 5 bulan. Kira dah ready breed lah ni. Ha. Okey okey okey. Male. Oh, ni male. Ha, okey okey okey. Abang saja groom lagi eh. Ha. Yang sebelah dia apa bang? Ini spray half moon. Male juga. Male. Oh, boleh saya ni mai? Boleh. Super red. Wow, padu bang. Dia punya ni red dia tu. Okey. Yellow fancy. Oh, wow. Oh, ini telur. Telur dia dari ready breed dia bang eh? Ya. Yeah. Oh, dia sebab abang groom pekat, dia kurang nampak sikitlah. Haah. Dia badan dia apa orang kata? Dengan dia ada bang eh. Kita nak apa? Berkongsilah minta abang share sikit tips ataupun pengalaman abang lah. Okey, jadi setakat ni berapa lama dah? Pengalaman abang kira abang mula lah, bila abang mula berapa ekor abang apa mula dengan berapa ekor breed ni kan. Okey, bila tu lama mula pada tahun lepas lah. Tahun lepas dalam bulan 3 macam tu. Bulan 3 beli 2 ekor ikan mula-mula. 2 ekor ikan. Oh, kira abang maknya kita ni mula dengan 2 ekor ikan je. 2 ekor kan. Okey, sebab abang saya racun. Abang racun? Kena racun. Kena racun juga abang mak ayah kita. Jadi apa orang kata racun itu bang? Benar? Berbisa. Okey. Lepas tu bang? Lepas tu boleh minat kan kumpul sekor-sekor demi sekor. Macam-macam jenis lah. Okey, kira abang buat apa? Koleksi lah. Koleksi. Satu jenis rumah dia lah. Okey. Lepas tu bila dah lama-lama tu dia jadi minat. Dia ada jantan, dia betina. So kita nak cubalah nak try breed kan. Okay. Dari situlah abang jaya semula. Dari situ abang mula minat. Jadi daripada segi pengalaman pertama abang tu, ada tak macam gagal ke apa ke? Biasa. Biasa kan? Biasa. Okey. Dengar daripada abang mak yang kita. Okay, jadi kepada yang baru nak mula bang, kita bagi semangat lah bang. Jadi baru nak mula tu, gagal itu biasa bang. Gagal itu biasa. Jadi jangan patah semangat, jangan apa putus asa. Okey, jadi yang paling penting main ikan ni kita kena ada minat lah bang. Minat, kena ada rajin, kena usaha lah benda ni. Walaupun kita nampak dia remeh bang tapi yalah kita kena betul-betul lah buat kan. Okey.
orang kata jangan mengalah lah. Jangan buat, mengalah. Buat sampai jadi. Okey, buat sampai jadi eh. Okey, ingat buat sampai jadi. Jadi tu apa ni? Kata free tu dia ada masa-masa dia. Ada masa lah. Ada masa. Okey, pengalaman abang eh. Pengalaman abang apa ni? Daripada awal ikan menetas, fry tu menetas. Mm. Okey, abang bagi makan apa? Itu yang kami nak tahu lah, saya sini nak tahu ni. Dia dah telur, dah menetas semua kan. Okey. Fry ni umur dah 4 hari. 4 hari. Tu, baru boleh kita bagi makan. Selepas umur fry 4 hari. Selepas fry umur 4 hari. Bagi makan. Abang bagi makan apa tu? Kutu air. Kutu air? Okey. Bagi kutu air tu sampai umur apa pula? Sebelum kita bagi pellet apa semua kan? 2 bulan. 2 bulan? Dua bulan. Okey. Dia mula daripada dalam bekas tu. Okey. Dia dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu lah. Lepas tu, baru boleh kita, apa kata? Pindah dia dalam kolam. Pindah. Okey. Jadi, abang mak kita dia umur fry 4 hari. Okey, baru bagi makan mai dengan kutu air. Eh. Okey. Jadi okey macam abang asingkan jantan. Itu kita nak tahu. Jantan daripada anak lah. Masa umur berapa tu anak-anak tu? Dia tengok pada ikan lah. Tengok pada ikan. Pada ikan. Biasa 2 3 bulan dah boleh asing lah. Okey. Pada saya dia tu agak bila 2 bulan tu kau dah nampak besarnya bentuk ikan cantik, kita boleh asin lah. Boleh asin lah. Boleh jar. Boleh jar eh. Okey, orang boleh jar. Jadi kalau abang jar, abang pakai ketapang ke apa tu? Kalau untuk groom dia pula? Saya pakai bekas kecil je. Okey, bekas kecil. Bekas kecil. Lepas tu, ramuan dia tu? Ramuan dia, air lah. Air ketapang lah? Air ketapang. Okey. Air ketapang, lepas tu buah-buah Akira sikit. Abang Mail, jadi yang mana nak hubungi Abang Mail eh? Ada tak IG ke Facebook ke apa ke untuk orang contact? Ada Facebook. Okey, Facebook apa eh? Facebook saya nama Ismail Ajwa Ibrahim. Ismail Ajwa Ajwa Ibrahim. Ibrahim. Okey, IG apa? IG saya Mayel Lambung. Okey, Mayel Lambung. Itu memang padu bang. Okey. Mayel Lambung. Okey, yang paling penting abang ni bujang je eh. Bujang. Okey. Single. Okey. Okey, apa pun terima kasihlah bang. Okey, orang kata sudi bagi saya tengok orang kata apa abang punya farm ni eh. Okey, jadi memang terbaiklah orang kata. Macam-macam jenis juga ada. Kebanyakan saya tengok dekat sini ada half moon eh. Ada. Half moon dengan koi pun ada. Okey, jadi yang mana berminat eh nak cari ikan area Pusing mai. Batu Gajah. Batu Gajah. Okey, Batu Gajah. Okey. Perak eh boleh contact abang mak kita ni. Kepada anda semua, jangan lupa share video ni, jangan lupa subscribe. Okey, lagi bang. Like dan komen. Okey, padu. Assalamualaikum.